Halo, selamat malam. Lensa Indonesia Update kembali hadir ke tengah kamu bersama saya, Ahmad Topan. Sejumlah pusat perbelanjaan di London, Inggris kembali dibuka pasca dilonggarkannya aturan lockdown. Warga Inggris kini diperbolehkan untuk kembali beraktivitas mulai dari berbelanja di mall hingga berolahraga di pusat kebugaran. Pusat perbelanjaan di London, Inggris kembali ramai pengunjung pasca dilonggarkannya aturan lockdown. Warga Inggris kini bisa menikmati berbelanja di mall, pergi ke salon, hingga berolahraga di pusat kebugaran. Kafe, bar, dan restoran dilaporkan sudah tidak lagi menerima pemesanan tempat karena sudah penuh. Meski telah dibuka, pengelola pusat perbelanjaan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Jumlah pengunjung yang hendak masuk ke pertokoan dibatasi agar tidak timbul kerumunan. Pemerintah Inggris memutuskan untuk melonggarkan aturan lockdown menyusul berkurangnya kasus infeksi COVID-19 di Inggris. Pembukaan kembali sejumlah pertokoan dan pusat perbelanjaan menjadi awal pemulihan ekonomi di Inggris. Hingga kini, kasus kematian akibat COVID-19 di Inggris mencapai 127 ribu jiwa. Angka ini menempatkan Inggris di urutan kelima dengan jumlah kematian akibat COVID-19 terbanyak di dunia. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Ahmad Topan, sampai jumpa.